Untuk meningkatkan pelayanan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil galakkan program Go Digital yang pada prinsipnya bertujuan memudahkan masyarakat membuat IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dengan lebih efektif dan efisien. Misalnya saja masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik ke Disdukcapil menunggu kehadiran kepala dinas untuk meminta tanda tangan saat mengurus dokumen kependudukan. Terkait program Go Digital tersebut, pemerintah daerah menyambut baik pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan Go Digital sukses pemilu tahun 2019 yang digelar di Aula Pemda pada Selasa 5 Maret 2019. Dalam rakor tersebut, hadir Kepala Disdukcapil dan Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Disdukcapil. Pada sambutan Bupati Suryan yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Haryono MM, diawali dengan dukungan terhadap program Go Digital, serta pengharapan kepada camat, lurah, dan kepala desa yang berhadir agar ikut serta secara maksimal ikut mendata warganya yang belum memiliki KK, KTP, akta, dan yang belum terekam IKTP, serta dokumen kependudukan lainnya untuk menghadapi Pilpres dan Pileg 2019. Yang mana pemerintah berkepentingan mendukung penyelenggaraan pemilu, sehingga untuk kepentingan tersebut, Go Digital hadir memberi kemudahan kepada masyarakat dalam membuat dokumen kependudukannya. Dan memiliki IKTP menjadi persyaratan wajib bagi warga Indonesia untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu. Sehingga perekaman dan pencetakan IKTP digadang-gadang harus diselesaikan sebelum Pilpres dan Pileg April 2019. Disampaikan bahwa salah satu kunci utama terselenggaranya Pilpres dan Pileg secara sukses dan berkualitas adalah tersedianya data kependudukan yang akurat dan terkini berdasarkan konstitusi. Hanya ada satu data yang digunakan sebagai basis data awal dalam penetapan DPT atau Daftar Pemilih Tetap untuk Pilpres dan Pileg, yaitu data dari Kementerian Dalam Negeri, yakni DP4 atau Data Penduduk Potensial Pemilu, yang diserahkan kepada KPU dengan mekanisme tertentu. Sehingga melalui rapat koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan Go Digital Sukses Pemilu tahun 2019, Bupati Suryan dalam sambutan tertulisnya beberapa kali menyampaikan harapan agar camat, lurah, dan kepala desa berperan memfasilitasi masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan, terutama bagi pemilih pemula untuk Pilpres dan Pileg 2019. 2019. Hadirin yang saya hormati, saya selaku Bupati Suryan menyambut baik atas terlaksananya acara ini karena dari hasil rapat koordinasi pendudukan dan catatan sipil ini nantinya diharapkan seluruh camat, lurah, dan seluruh kepala desa agar bisa ikut serta secara maksimal mendata warganya yang belum memiliki KK, KTP, akte kelahiran, dan yang belum merekam KTP elektronik. Tadi disampaikan oleh yang mati dari Dukcapil Provinsi, mungkin nanti Pak untuk khusus Satpas, sarana cetak maupun baitan lainnya akan kami siapkan. Dan tolong Pak Kepala Dukcapil Provinsi nanti bisa diturunkan Pak, kira-kira kebutuhan apa saja yang harus kita penuhi karena memang peralatan cukup lama Pak, harus sudah ada permasalahan. Sekali lagi nanti Pak Mansur ini segera dihasilkan saja, mudah-mudahan di Perumahan Negara nanti bisa tuntaskan semua kecamatan, tidak lagi ada keluar-keluar dari kecamatan khususnya masalah peralatan maupun fasilitas cetak KTP elektronik dan sebagainya. Mengingat masih ada masyarakat kita yang belum mempunyai dokumen kependudukan, disinilah yang kita harapkan peran dari camat, lurah, dan kepala desa, terutama bagi pemilih pemula untuk Pilpres dan Pileg 2019. Tentunya agenda pemilihan demokrasi ini harus berjalan dengan sukses dan berkualitas. Oleh karena itu, seluruh institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan agenda pesta demokrasi ini wajib komitmen serta konstitusional untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilpres dan Pileg dengan maksimal dan terselenggara dengan aman. Salah satu kunci utama terselenggaranya Pilpres dan Pileg
secara sukses dan berkualitas adalah tersedianya data kependudukan yang akurat dan terkini. Baik Beni dan baik Kes kepada Panwaslu Provinsi dan Kabupaten Kota. Untuk pentingnya pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019, maka perekaman KTP elektronik dan percetakan KTP elektronik harus diselenggarakan sebelum pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019. Karena persyaratan penduduk wajib pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya wajib memiliki KTP elektronik. Untuk kerja-kerja ini, pendudukan dan pendataan sipil harus bekerja keras. Bekerja secara cerdas, melakukan terobosan dan inovasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga target pertamaan dan pencetakan KTP elektronik secara selesai tepat waktu. Jadi jalankan ke digital. Jadi nanti di tahun 2019 ini dan sampai ke depan sudah juga akan menggunakan SKPD. Baik itu sekalian nanti Pak Camat tidak lagi SKPD tangan-tangan harus ke kabupaten. Tapi cukup dari HP juga bisa. Tidak hanya untuk KTP, tapi nanti ke depan mulai 2019 ini akan ada SKPD. Kita pada tanggal 8 Februari 2019 ini ulangi dengan telah dijalankan Dukcapil untuk digital pada tanggal 8 Februari 2019 di Makassar, maka diharapkan dalam waktu dekat akan segera diterapkan semua pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilayani secara online sehingga mampu mempermudah masyarakat. Tahun 2019 secara resmi saya telah dibuka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sekjen memberikan laporan Bupati. Mungkin kita saksikan sebentar tayangan berikut. Terima kasih. Dan keleluasaan seluruh bangsa Indonesia yang juga akan memperkaya keberagaman bukan dengan kualitas layanan yang memberikan kebahagiaan lebih kepada bangsa Indonesia. Beberapa manfaat yang akan Dukcapil dapat menyelesaikan dokumen kependudukan dimanapun. Semua tempat dapat menjabat memberikan layanan, mendapatkan data dan informasi seputar kependudukan kini menjadi lebih akurat. Dukcapil Go Digital mencatat digital. Digital signature akan diawali dengan upaya digitalisasi semua data kependudukan dan disimpan dalam database yang terjamin kerahasiaan dan keamanannya. Aspek pembeda tersebut identifikasi yang telah didapat kemudian akan diperkuat dengan data pembeda lain seperti ini, serta identifikasi iris mata. Keseluruhan data saja. Inilah inti utama diakses dan lebih efektif. Sekaligus realisasi dari fungsi negara yang berikut. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Surian, Tim Liputan SMTV melaporkan.